Siri demi siri rundingan damai untuk menamatkan peperangan di Yaman sebelum ini tidak membuahkan hasil. Namun ia tidak mematahkan semangat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB untuk terus berusaha demi menghentikan kemusnahan negara yang lebih besar dan nyawa rakyat yang tidak bersalah. Adakah peperangan sejak hampir 9 tahun lalu akan berakhir dan adakah ia mampu bertahan dalam tempoh yang panjang atau ia hanya sekadar perjanjian yang dimeterai di atas kertas? Minggu lalu, Majlis Pimpinan Presiden Yaman menekankan bahawa sebarang perbincangan dengan Houthi harus menghasilkan perjanjian damai yang komprehensif dan berkekalan dan ia kini dilihat berada pada landasan betul. Draft perjanjian yang diiktiraf antarabangsa pula kini memasuki fasa akhir dan akan diumum pada bila-bila masa. Delegasi Saudi dan Oman yang merupakan negara jiran tetangga bertemu Ketua Majlis Tertinggi Houthi Mahdi Al-Mashat bagi membincangkan penamatan pengepungan dan pencerobohan. Selain isu gaji penjawat awam di bawah Houthi, isu hasil minyak dan gas di bawah kawalan kerajaan Yaman turut dibincangkan. Cadangan lain yang dirangka Arab Saudi turut mahu gencatan senjata yang diselenggara PBB diadakan selama 6 bulan. Dalam pada itu, pemulihan semula hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran baru-baru ini yang diusahakan China melalui dialog yang diadakan di Beijing memberi harapan baru terutama kepada konflik yang berlaku di rantau Arab. Ia juga antara sebab mengapa Houthi yang disokong Iran mengambil langkah sama dengan kerajaan Yaman yang didokong Arab Saudi. Banyak yang dibincangkan, namun adakah ia benar-benar disepakati? Konflik di Yaman meletus pada akhir 2014 apabila pemberontak Houthi menguasai beberapa bandar utama, terutama di bahagian utara, dan memaksa kerajaan dan gabungannya keluar dari kawasan terbabit termasuk dari ibu kota Sana'a. Sejak konflik memuncak sehingga kini, ratusan ribu orang telah terbunuh, manakala jutaan lagi hilang tempat tinggal. Beribu-ribu orang juga turut menjadi tahanan perang. Bukan sekadar itu, Yaman turut berdepan krisis kebuluran dan kebersihan yang paling teruk di dunia ketika ini.